Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu Sagung Tumati, jumpa lagi dengan Megalo Teman Vlog. Kali ini saya soan ke Desa Dieng, dan di sini ternyata itu ada situs bersejarah cancangan kapal. Jadi ini juga sangat unik. Kemungkinan zaman dulu itu daerah sini ada laut. Tapi kita lihat sendiri ya, ini adalah di daerah pegunungan, tapi ada cancang kapal. Ini masih ada hubungannya dengan Gunung Perahu dan batu cancang kapal itu. Warga masyarakat sini menyebutnya ini batu gerobak atau batu cancang kapal. Seperti apa? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak, badhe tanglet niki punden apa, Pak? Punden batu gerobak namine juluke Mbak El Jais. Mbak El Jais niki sejarahe dos pundi? Sejarahe sing niku dados niki sing Mbah Batalas yang mriki. Dosen niki. Lah niki enten watu wageng niku damel napa, Mbah asale, Mbah? Niku asale niku penyancangane perahu. Singen. Ngoten lho. Lho, berarti niki kan di pegunungan apa asale sih niku laut ngoten, Mbah? Sejarah niku laut. Oh. Dadi pegunungan tinggalane nenek moyang nggih niki. Nggih, cencange perahu niki. Nah, niku. Dulu ke watu rantai niku enten Gunung Perahu. Niku rantene terus sing ngoten. Oh, ngoten. Lah sing niki cencangane kapal ngoten nggih. Cencangane kapal. Ngapunten kalih Bapak sinten, Pak? Kula Bapak Wasis. Bapak Wasis nggih warga sini nggih. Nggih. Nah, ini. Saya akan masuk lewat sini. Dan di sana kita lihat ya, ada Gunung Penanggungan terlihat dari sini. Ini ternyata sangat bersejarah sekali. Karena ini sangat berhubungan erat dengan Gunung Perahu. Terus ada lagi batu cancang kapal. Dan ini adalah itu cancang kapalnya. Kalau rantainya ada juga. Iku enek. Iku sing bawah iku kayak kuda. Tapi ini batu, ada hubungannya dengan batu rantai, Mas Akra. Ini cancang kapal. Cancangan kapal. Jadi batu rantai ada, ini yang cancangan kapal. Jadi menurut bapaknya tadi di sini itu dulu adalah lautan, adalah jalur laut, karena di sana juga kita lihat ada Gunung Perahu. Terus ada batu cancang kapal. Dan yang ini adalah juga ada batu rantai, dan yang ini adalah cancang kapalnya. Menurut legendanya seperti itu. Dan ini batu ini mungkin, kalau kita lihat sekilas, ini batu ini adalah arca. Ya, cuma arca ya belum jadi, atau memang disamarkan atau apa. Coba kita lihat dari sini. Ini sangat jelas sekali bahwa batu ini sengaja dibentuk. Nah, batu ini sengaja dibentuk. Oh, ini sudah terlihat. Dan ini, iya, batu yang sudah dibentuk lubang-lubang seperti ini mau dibentuk arca atau apa. Nah, cuma orang zaman dahulu itu kan kalau membuat sebuah arca itu kan ada di rituali. Memilih batunya juga tidak sembarangan, ada hari-hari tertentu, ada ritual-ritual tertentu. Walaupun ini belum terlihat sempurna, tapi sudah ada auranya seperti ini. Sudah ada aura magic, ada aura gaibnya. Sudah sangat terasa sekali saya tadi melihatnya. Inilah batu cancang kapal. Di sekitarnya juga ada banyak. Jadi banyak sekali ya situs-situs bersejarah di sini yang tidak banyak diketahui orang. Saya akan ambil dari posisi sebelah sini. (Tuh)
Oh, ternyata di sini ada makam kecil. Nah, ini adalah makam bayi. Ada makam satu. Ada makam bayi. Ini kalau kita lihat dari sini, batu ini mungkin kalau kita lihat sekilas ini batu ini adalah arca ya, cuma belum jadi atau memang disamarkan atau apa. Coba kita lihat dari sini, ini sangat jelas sekali bahwa batu ini sengaja dibentuk. Nah, batu ini sengaja dibentuk. Ini sudah terlihat, dan ini ya batu yang ada sudah dibentuk lubang-lubang seperti ini mau dibentuk arca atau apa. Nah, cuma orang zaman dahulu itu kan kalau membuat sebuah arca itu kan ada di rituali, memilih batunya juga tidak sembarangan, ada hari-hari tertentu, ada ritual-ritual tertentu. Walaupun ini belum terlihat sempurna, tapi sudah ada auranya seperti ini, sudah ada aura magic, ada aura gaibnya, sudah sangat terasa sekali saya tadi melihatnya. Seperti inilah batu cancang kapal, sekitarnya juga ada banyak. Jadi banyak sekali ya situs-situs bersejarah di sini yang tidak banyak diketahui orang. Saya akan ambil dari posisi sebelah sini. Oh, ternyata di sini ada makam kecil. Nah, ini adalah makam bayi. Ada makam satu. Ada makam bayi. Nah, seperti ini kalau kita lihat dari sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu.